kabar, Andre? Gimana kabarnya Mama? Tumben, ada apa? Gini, Dok. Saya tahu dokterlah dulu yang membantu saya dilahirkan. Ya. Ya. Dan untuk itu saya menaruh rasa hormat yang sama terhadap dokter dan Mama. Ya. Tapi ada sesuatu yang ingin saya tahu, Dok. Dok. Siapa papa saya sebenarnya, Dok? Kenapa kamu gak percaya kalau Pak Benny itu papa kandung kamu, An? Ingat waktu umur saya 10 tahun dan saya harus tambah darah. Saya ingat dokter dan Mama bicara. Dan saya dengar itu. Walaupun saya setengah sadar, Dok. Saya tahu itu. Suster, tolong ambilkan darah golongan A. Maaf, Dok. Persediaan darah golongan A habis. Suster, tinggal tunggu sebentar. Baik. Iya. Iya. Sekarang gimana, Len? Usul saya, kamu tes darah Johan. Kalau golongan darahnya A, terpaksa kita harus minta untuk anaknya. Jangan. Saya nggak mau. Saya nggak akan ceritakan tentang Andre kepada Johan. Kamu juga, Len. Sekali lagi saya mohon. Jangan kasih tahu Andre siapa ayah kandungnya, ya? Bukan cuma saya yang sedang menyelidiki dan mencari siapa ayah saya sebenarnya. Tapi Om Jo juga. Mama kan pernah pacaran dengan Om Jo sebelum Mama kawin dengan Papa. Jadi, apa ada kemungkinan, Dok, Om Jo itu adalah ayah kandung saya yang sebenarnya? Saya rasa kamu cuma gak cocok sama papa. Jadi pikiran kamu macam-macam. Bahwa papa kamu itu bukan papa kandung. Pulanglah, Andre. Kasihan kan papa sedang ada di rumah sakit. Saya tahu Mama kamu itu sayang sekali sama Andre. Juga Bella, kakak kamu. Ya? Andre, kamu mau kemana? Ini bukan rumah saya. Kenapa sih kamu selalu percaya dengan omongan teman-teman kamu? Kamu tidak percaya dengan Mama lagi? Ma, teman saya itu cuma satu, Ma. Cuma satu, Om Jo. Bulan depan tanggal 8, dokter Leni akan disidangkan. Dia pasti buka mulut, Ma. Dia pasti. Om Jo bekas pacar Mama adalah ayah kandung saya.
Boleh saya tinggal di sini, Om? Boleh. Boleh. Kamu boleh tinggal di sini sesuka hatimu. Kamar bekas ibumu masih kosong. Dan Om nggak pernah minta uang sewa. Untung aja kamu datang, Dre. Saya juga udah bosen nih sama Om Johan terus setiap hari. Dan mulai sekarang, kita bisa senang-senang setiap hari. Dan bisa ke disco setiap malam. Iya nggak, Om?